jawab dengan dia. Boleh yeah. Dia ucap dia. Assalamualaikum, selamat sejahtera dunia dan akhirat. Kalau selamat pagi, pagi aja kamu selamat bertambah bertambah. Bapak terima kah Ustaz? Coba coba coba. Boleh ya Ustaz? Ada ucap. Mungkin hujan tak tu kerasannya. Dia pun terkena terus sangat. Makanya di dalam Al-Quran Al-Hadis, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu apa dia? Quran. Wal mu'izatul hasanah. Mu'izatul hasanah adalah hadis. Kemudian baru wajadilhum billati ahsan. Maka berbincanglah dengan Quran dan hadis tadi. Makanya dia, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita apa dia? Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban anta kecuali anta menyampaikan dan menyampaikannya dengan bayan. Apa itu bayan? Quran hadis. Anta tak bawa Quran hadis, anta hukum dia seperti itu, seolah-olah dia kena habis. Kalau boleh kita katakan Quran mengatakan ya, ataupun cuba lihat hadisnya, cantik hadisnya, subhanallah, semua hadis cantik. Maka kalau kita kembali kepada hadis, Allahu Akbar, alangkah tenangnya jiwa kita. Lihat halaman 17. Saya tak baca tadi. Bila ada soalan maka perlu diberi hujah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, hakul muslim 'alal muslim khams, raddus salam. Disebut raddus salam. Disebut raddus salam wa iyadatul marid wa tibaul janaiz wa iyabatul da'wa wa tashmiatul atish. Di sini bukan atish, atis ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain ialah lima. Pertama iaitu membalas salam. Hadisnya kalau kita lihat hadis Bukhari dan Muslim, wajib kan? Penguatnya adalah ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat 86. Apa dia? Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila orang beri salam kepada kamu, hendaklah kamu jawab sebaik salam yang diberikan kepada kamu. Betul kan? Betul kan? Kemudian hak seorang muslim apa dia? Raddus salam. Di dalam satu hadis, apabila kita memberi salam kepada seorang sahabat, sahabat itu menjawab, kemudian kita berjabat tangan, musafaha, shake hand, maka Allah gugurkan dosa-dosa seperti pohon yang kering, datang angin ribut, akan gugur semua daun-daunnya. Mengapa kita tak mau buat seperti itu? Yang tak mau buat seperti itu kerana kejahilan. Lihat, bab salam 2 jam tak habis. Bermakna bab salam adalah bab yang berat. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Aku akan berikan kepada engkau, yakni kepada kita semua, kata-kata yang berat. Ini kata-kata berat, mudah diucapkan, tetapi kalau tidak duduk seperti ini, payah untuk dipahami. Setelah duduk, faham kan? Nah, besok kalau kita sedang solat, orang beri salam, kalau kita tak buat seperti ini atau seperti ini, berdosa. Pertama, kita dah ada ilmu. Menyunyikan ilmu, dilanggar. Jadi sambutlah doa anak kita yang balik ke rumah, sambutlah doa anak kita yang balik ke rumah, yang memberi salam mendoakan seluruh keluarga, kita tak jawab. Bila kita jawab, kita kuatkan lagi doa tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa arti maghfiratuh? Pengampunan. Tuan-tuan, kita bersyukur malam ni. Sebelumnya kita tak tahu ilmu ni. Siapa yang mengajar kamu? Siapa yang mengajar saya? Siapa yang mengajar kita? Allah. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah, Allah ajar kamu. Jadi untuk dapat ilmu adalah takut kepada Allah dulu. Untuk dapat ilmu, bertakwa kepada Allah dulu. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, yang datang ni tak semua dapat. Ada yang dapat penuh, ada yang dapat 50%, ada yang terus tak dapat. Mudah-mudahan semua yang datang ni dapat. Dan ilmu ini bukan datang menggolek. Al-ilmu bita'allum. Bahawasanya ilmu itu dipelajari. Ada soalan yang lain? InsyaAllah. Ustaz, iya. Boleh tak kalau kita beri salam dan jawab salam dengan tulisan? Sekarang ada kaedah.
SMS, kita taruh salam. Kalau tujuannya salam, memang salam. Sebab sudah diberitahu SMS. Apa arti SMS? Pesanan ringkas. Dulu saya ada belajar shorthand ataupun short form. Saya boleh mencatat perkataan tuan-tuan 1 minit 120 perkataan. Saya boleh catat. Sampai sekarang masih boleh. Cakap masih boleh catat. Kaedah apa? Ada 2 kaedah. Satu kaedah grid, satu kaedah Pittman. Tapi yang saya pelajari kaedah grid. Punya cepat. Jadi itu ringkas. Itu ringkas. Boleh digunakan. Makanya sallallahu alaihi wasallam SAW. Usman Wok baca dulu, bukan sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bunyikan? Bunyi Inggeris. Muhammad dibaca SAW boleh. Mana semua orang tak ketahu. Seorang menteri baca sedangkan menteri Islam. Allahu akbar. Itu ringkas kan? SAW sallallahu alaihi wasallam. Kalau kampung KG, nak bunyikan apa KG? Kampung. Kalau parit peti, betul kan? Kalau batu biti. Jadi pesanan ringkas dulu ditulis di mana, di tepi jalan, tapi sekarang dalam telefon. Salam, artinya assalamualaikum. Jadi kita jawab pun salam, tapi hati kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap pesanan ringkas yang katakan salam, anda jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana ayat tadi fahayyu bi ahsani minha. Ataupun kita tambah dalam hati, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi wa maghfiratu. Ini Allah dan Rasulnya menyuruh. Anak katakan Allah menyuruh. Allah mengatakan idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Itu suruhan Allah, bukan suruhan Rasulnya. Tetapi atiullah dan atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Persoalan salam bukan persoalan kecil. Persoalan salam persoalan besar. Kalau anda anggap besar, besarlah dia. Kalau anda anggap kecil, anda tak ada apa. Kita dibesarkan kata Umar kerana Quran. Dan Rasulullah mengatakan orang itu diangkat kerana Quran dan dijatuhkan kerana Quran. Bagaimana dia diangkat kerana Quran? Bila Quran di